Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Aman Sirwan. Saya akan membuat tutorial cara menampilkan screenshot ya, screenshot dengan laptop atau menampilkan print screen ke dikirim ke WA. Ada cara yang pertama yaitu Fn dan insert atau print screen. Kalau di laptop saya ini print screen yang ini. Nah, yang ini di pencet bersamaan ya. Oke. Kita lihat Fn dan insert atau print screen pencet bersamaan. Kemudian kursor masukkan ke WA yang akan kita kirim, klik. Nah, kemudian pencet CTRL dengan V. Nah, maka akan tampil seperti ini. Sudah tampil seperti ini, kemudian kita akan potong, bisa juga di crop namanya, crop atau diputar. Nah, ini bagian-bagian seperti ini kita kecilin, atau kita pilah-pilah gambarnya. Kalau kita bisa milah misalnya, jadi tidak semuanya bisa terkirim. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal di enter, ini enternya, enter. Mana jari saya ini? Aduh, enter. Oke, nah maka ini belum terkirim tapi sudah tercrop atau terpotong, baru kemudian dikirim. Nah, oke.